Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Minggu tanggal 15 Mei 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Tepat pukul 11 lewat 47 menit unit bus pariwisata Dwi Trans, rombongan pariwisata tujuan Palembang, berlayar dengan KMP Batumani. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Kesatan. Coba, kamu apa? Tujuan Palembang, Kensa Trans. Berlayar dengan KMP Batumani. Diikuti unit kedua, Sumek 97. Rombongan pariwisata tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Batumani. Selanjutnya diikuti unit kedua, rombongan pariwisata tujuan Palembang. Ikuti unit bus Handoyo. Handoyo tujuan Pekanbaru Dumai. Berlayar dengan KMP Batumani. Handoyo. Selanjutnya diikuti unit kedua, Handoyo tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Batumani. Diikuti unit bus Batu Mukti Putra tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Batumani, keberangkatan dari Jogja Batu Mukti Putra. Selanjutnya diikuti unit bus Laksmi Langgang. Laksmi Langgang tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Batumani. Selanjutnya diikuti unit bus Kuantrans
Jalan Trans tujuan Pekanbaru. Selanjutnya diikuti unit ketiga Handoyo. Bang, Handoyo tujuan Pekanbaru. Selanjutnya diikuti unit keempat Handoyo tujuan Pekanbaru. Handoyo Handoyo berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit bus Sari Mustika tujuan Jambi, keberangkatan dari Pati Sari Mustika. Berlayar dengan KMP Batu Mandi Sari Mustika. Selamat berlayar. Tepat pukul 13 pelayaran berikutnya dengan KMP Sebuku unit bus Putra Raflesia tujuan Bengkulu, keberangkatan dari Jogja. Berlayar dengan KMP Sebuku Putra Raflesia. Selanjutnya diikuti unit bus Hadek Tran tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Sebuku. Hadek Tran. Diikuti unit bus Handoyo tujuan Pekanbaru. Handoyo. Diikuti unit Transport Express 038. Bang, dengan julukan Kreator, berangkatan dari Kampung Rambutan tujuan Pariaman. Transport Express 038 Kreator berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo. Handoyo tujuan Pekanbaru Dumai. Berlayar dengan KMP Sebuku. Diikuti unit NPM Perkasa 02. Bang, dengan julukan Joker, dengan Kapten Bang Aziz, trip pertama NPM keberangkatan dari Bogor.
Hari ini NPM memberangkatkan 12 unit menuju Sumbar. NPM Firkansa 02 dan Joker berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Sari Mustika Jaya. Sari Mustika Jaya tujuan Jambi. Keberangkatan dari Pati. Berlayar dengan KMP Sebuku. Sari Mustika Jaya. Wow. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 40 dengan julukan Murai, dengan sang kapten Bang John Murai. Trip kedua NPM keberangkatan dari kampung dari Pondok Pinang. NPM Firkansa 40 Murai berlayar dengan KMP Sebuku. Trip kedua NPM. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 49 dengan julukan Style, dengan sang kapten Bang Penny. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. NPM Firkansa 49 Style X Ricky Ameh berlayar dengan KMP Sebuku. Trip ketiga NPM. Yo. Selamat berlayar. Rombongan bus Sumbar bersiap memasuki kapal. Tepat pukul 14 lewat 11 menit layaran dengan KMP Porting 0 unit bus pariwisata Malina Express tujuan Jambi berlayar dengan KMP Porting 0. Diikuti unit bus Epastar Piaman Laweh keberangkatan dari Bekasi tujuan Sayang Ibu. Hari ini Epastar memberangkatkan 2 unit menuju Sumbar. Epastar Piaman Laweh berlayar dengan KMP Porting 3 Porting 0. Yo. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 03 dan julukan Gembala dengan sang kapten Bang Zalmalin. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Firkansa 03 Gembala berlayar dengan KMP Porting 0. Trip keempat NPM. Selanjutnya diikuti unit Transport Express Nopin 47 Medi dengan julukan Bintang Tamu, dengan sang kapten PID di balik kemudi. Trip kedua Transport keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Porting 0. Diikuti unit bus Palala E04 dengan julukan Saya Orebon. Bang, ya bang. Dengan sang kapten Bang Doni. Trip pertama Palala keberangkatan dari Karawang tujuan Payakumbuh. Palala E04 Tayo Rebon berlayar dengan KMP Porting 0. Diikuti unit INS dengan julukan Mikaela, dengan sang kapten Bang Doni di balik kemudi. Trip pertama INS keberangkatan dari Tanjung Priok. Hari ini INS memberangkatkan 9 unit menuju Sumbar. INS Mikaela berlayar dengan KMP Porting 0.
selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sang Saka. Betul, Pak. Dengan Kapten Pak Datuk di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Sang Saka berlayar dengan KMP Portling Kosong. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 68 dengan julukan Mr. Martha. Bang El dengan Sang Kapten Pak Reza, Bang Elvis di balik kemudi. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Perkansa 68 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Portling Kosong. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 41 dengan julukan Kasana. Yo Pak Tony, tadi lah Pak Tony. Dengan Sang Bang, dengan Sang Kapten Pak Tony. Trip ke 6 NPM keberangkatan dari Depok. NPM Perkansa 41 Kasana berlayar dengan KMP Portling Kosong. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo tujuan Pekanbaru berlayar dengan KMP Portling Kosong Handoyo. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Nelantra dengan Kapten Pak Raples di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Nelantra berlayar dengan KMP Portling Kosong. Nomor 2. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 72 dengan julukan Nokok dengan Kapten Bang Gitu di balik kemudi. Trip ke 7 NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Perkansa 72 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Portling Kosong. Selanjutnya diikuti unit ketiga Transport Express Novi 37 dengan julukan Bosnia keberangkatan dari Bekasi tujuan Pariaman. Transport Express Novi 37 Bosnia. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 67 dengan julukan BNC Bus Minang Cepat dengan Kapten Bang Agus Sarabi. Trip ke 8 NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Perkansa 67 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Portling Kosong. Selanjutnya diikuti unit Gumarang Jaya Novin 44 dengan julukan Putra Kembar. Dengan Sang Kapten Bangin. Trip pertama Gumarang Jaya keberangkatan dari Ciawi Bogor. Tujuan Lubuk Basung. Berlayar dengan KMP Portling Kosong. Gumarang Jaya Novin 44 Putra Kembar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Chip Cucu Inya Bonjo dengan Kapten Pak Bono di balik kemudi. Bono. Trip keempat ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Berlayar dengan KMP Portling Kosong. Bang. Selanjutnya diikuti unit Palala E06 dengan julukan Sakiso Sakete Sorang
dengan sang kapten Bang Angga. Trip kedua Malala, keberangkatan dari Karawang tujuan Payakumbu, berlayar dengan KMP Boarding 0 Malala E06 Sakeso Sakete Sorang. Trip kedua Malala. Selanjutnya diikuti unit Pemarang Jaya Nopin 2 dengan julukan Masterpiece Masterpiece Limo Kacang dan sang kapten Bang Adik di balik kemudi. Trip kedua Pemarang Jaya, keberangkatan dari Ciawi tujuan Lubuk Pasung, berlayar dengan KMP Boarding 0 Masterpiece Limo Kacang. Tepat pukul 15 lewat 30 menit, pelayaran berikutnya dengan KMP Legundi unit bus NPM Pirkansa 31 dengan julukan Fantastik dengan sang kapten Bang Robi Karit. Trip ke-9 NPM, keberangkatan dari Bandung. NPM Pirkansa 31 Fantastik berlayar dengan KMP Lefty. Trip ke-9 NPM. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 35 dengan julukan Balerung Bunta dengan sang kapten Bajit Pinang. Trip ke-10 NPM, keberangkatan dari Bekasi. Robi Karit, Bang Ketilan, Bang NPM Pirkansa 35 Balerung Bunta. Trip ke-10 NPM, keberangkatan dari Bekasi, berlayar dengan KMP Legundi. Diikuti unit Sinar Tempo SD050 Renegade dengan sang kapten Mang Sarwito, keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam. Sinar Tempo SD050 Renegade berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit Semburu SE909, keberangkatan dari Bekasi tujuan Payakumbu, berlayar dengan KMP Legundi. Semburu SE909. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sayonara dengan sang kapten Pak Ilar di balik kemudi. Trip ke-5 ANS, keberangkatan dari Ciawi Bogor, berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit kedua Semburu, keberangkatan dari Pulau Gebang tujuan Lubuk Pasung, berlayar dengan KMP Legundi Semburu. Selanjutnya diikuti unit Sinar Tempo SD033 dengan julukan Noah. Trip kedua Sinar Tempo tujuan Pagar Alam, berlayar dengan KMP Legundi. Sinar Tempo SD033 Noah. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 23 dengan julukan James Bond dengan sang kapten Bang Ade. Ke-11 NPM, keberangkatan dari Bekasi. NPM Pirkansa 23 James Bond berlayar dengan KMP Legundi.
Selanjutnya diikuti unit NPM Perikansa 60 dengan julukan Lemersing dengan sang kapten Pak Awal Virgo. Bang Awen di balik kemudi. Awen. Trip ke-12 NPM keberangkatan dari Bandung. NPM Perikansa 60 Lemersing berlayar dengan KMP Leguni. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Fortuna dengan sang kapten Bang Tili. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bandung. Hari ini MPM memberangkatkan 5 unit menuju Sumbar. MPM Fortuna trip pertama MPM berlayar dengan KMP Leguni. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Mandalika Wanto dengan sang kapten Bang Edi Jambi. Bang Anto di balik kemudi. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Mandalika berlayar dengan KMP Leguni. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Ngangeni dengan sang kapten Bang Mino di balik kemudi. Bang Mino, trip ke-6 ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Ngangeni berlayar dengan KMP Leguni. Trip ke-6 ANS keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Kota Budaya dengan sang kapten Bang Boy, Bang Bakri di balik kemudi. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bekasi. MPM Kota Budaya berlayar dengan KMP Legundi. Diikuti unit bus Sanjaya pariwisata tujuan Lampung, tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Leguni Sanjaya. Bang Boy, jatilan Bang Boy. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kirana dengan kapten Bang Eki di balik kemudi. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Kirana berlayar dengan KMP Leguni. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Kirana. Eh bang, cecilan. Berlayar dengan KMP Leguni. Selamat berlayar.